Attorney General H.M. Prosetio has confirmed that Budi's case has been transferred to him. Soalnya adalah bahwa saya belum melihat yang dinyatakan sebagai berkas-berkas yang diserahkan oleh KPK ke Kejaksaan nanti seperti apa kelengkapannya. Karena yang saya tahu, KPK pun belum sempat memeriksa semuanya, terlebih memeriksa Komjen Budi Gunawan yang pernah dinyatakan sebagai tersangka. Sementara dalam penjelasan KPK sendiri dinyatakan bahwa Polri pernah menangani kasus yang sama. Dengan pemikiran itulah tentunya kita berpendapat bahwa untuk meneruskan penanganan perkara ini oleh Polri akan lebih efektif dibandingkan dengan kalau nantinya akan tetap ditangani oleh kejaksaan. Jadi kita lihat faktanya saja seperti apa nanti, kita lihat berkas yang diserahkan oleh KPK seperti apa, karena terus terang tentunya untuk menghentikan penyidikan, kejaksaan belum pernah melakukan penyidikan. Begitupun sebaliknya untuk menghentikan penuntutan, sementara berkasnya sendiri pun belum tahu seperti apa bentuknya. Nah, kembali atas dasar pertimbangan soal lebih efektif dan lebih mudah nanti penanganannya, tentunya akan lebih tepat. Mungkin ya, saya sebagai Jaksa Agung akan melanjutkan berkas perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan oleh KPK untuk kami teruskan ke Polri untuk diselesaikan sebagaimana mestinya. Sementara, sekalian.